Gak tau bapaknya itu yang di hitam teh. Ada di plus ya. Ayah kangen saya hancengan. Sahaya. Saha. Oh. Alah harapun ten ya. Kala. Can melo ka. Iya. Bagus. Ada ka parawan urang atuh. Hejong. Iya atuh ka dieu ka dieu. Iya parawan nomor ka hiji. Iya mana THR? THR mana? Ini hilap. Alah astagfirullah adim saking ku fokus dia karena kamera ka kesuntangan. THR na mana ya THR? THR. Ini ayah oga nu di kota geus hayah wae. Aki, gimana ada mang? Alhamdulillah. Ayo bapak. Jika tuh bisa ngebedakin antara parawan jeng kayaknya hilang ya. Nggak ada kawasan. Alah THR cacat mana gaji? THR mana ya THR na? THR. Hari entah pada naras itu parawan kan? Tapi mana budak? Oh di jero tuh. Alik atau baru datang ke jalan? Parawan. Tapi kan kapoho aing kalah kesuntangan ke parawan. Asli dia udah mau nu simpel. Kan anak duduk ke babari deui dari ka laut gitu. Air ngeru. Ka laut kan. Ada no ong asih eta di pasihan tomat. Hayu cu. Tadi mah ada mal di tiung atuh. Sida cuy lain. Lain, iya sida cuy mah. Cuy. Tamu udah jaman baheula. Cuy, hai Allah, astagfirullahaladzim. Cucu, minal aidin. Mohon abi, geus titin. Alah, iya. Ingat aing tadi ka parawan geus langsung tangan urang. Atuh ah goreng. Iya teh, peuyeum puan. Teh, peuyeum puan. Minal aidin wal faidin. Alah, aing jadi aing langsung tangan ieu. Itu kalahnya. Inang Aidin. Ah aing lah bapa panggil parawan. Gara rilis. Hayu hayu ah aing mah ieu nang. Assalamualaikum. Ceu eh ngapa lebet? Atos Cece. Hayu. Ah, wayahna ieu. Hitananan. Mana? Ala ieu nu hitananana Gusti meni mancung. Ieu nu di sepitanana. Ikut hayong. Ah, mesti buru-buru ini tuh nanti. Heeh, hayu. Asih siapa nih ke laut nana? Terus, jeng segala mah. Kamana sih? Kamana sih inti? Kamana ya? Nyanya. Kamana ya nyanya? Ya. Kak, eh, kata nama yang cicing di goa nyanya mah. Kira aku hidung di alam. Gadis desa kumpul ya urang ya sok ada butuh parawan ya di urang. Ye ibu saya full bed. Ye ibu nu gede kawasan. Kamar ieu. Ah pada masih kan heula ieu amplop kasih ujang pun santai kana dua. Goyangkeun euy.
Ini juga biasanya ada tim ya, tim pengelola pantai. Ini ngeguruh pisan. Itu ada jembatan penghubung. Ini untuk ombaknya masih termasuk kecil, normal. Kalau di Santolo ya, kalau di Santolo itu lebih besar ombaknya. Nah, ini biasanya kalau mau nyewa ban ini di sini biasanya kisaran 15.000 atau 20.000 untuk yang besar seperti ini. Kalau yang kecil biasanya goceng atau ceban 10.000 aja. Kalau yang gede 15-20. Ini enak banget. Seputaran pantai ada banyak karang-karang. Karang-karang seperti ini yang bisa diduduki sama pengunjung ya. Jadi bisa buat foto-foto, selfie-selfie. Di sini kita bisa segala macam lah. Ini udah gerimis hujan. Banyak banget dan ini udah mulai hujan ya. Sampai sana itu tuh. Itu batas tuh, bendera merah itu ya, bendera merah itu tandanya batas pengunjung. Jadi pengunjung jangan sampai melebihi batas itu. Biasanya kita ngambil ikan-ikan karang, ikan-ikan kecil yang ada di seputaran sini, ada tripang, ada ikan-ikan hias kecil, ikan-ikan penghuni karang juga banyak biasanya. Terjadi insiden. Kalau gadis-gadis di sini banyak, cantik-cantik. Gadis, janda banyak, banyak. Iya, satu. Ada yang main pasir. Biar gak hilang keluarga satu sama lainnya, biasanya kita memakai baju yang sama kapelan atau memakai baju-baju yang terang biar kalau hilang itu gampang ya ditemukannya. Ini biasanya yang datang ke sini itu ribuan ya, ribuan pengunjung memadati Santolo Beach. Sayang hilang beach. Wah, sampai ke ribuan pokoknya ini mah pengunjungnya mah. Dan itu juga ada saung-saung joglo buat memperindah dan cantik ya, dan juga bisa dipakai buat istirahat. Cai banjir cai naon ya.
ini ribuan wisatawan memenuhi pantai Sayang Heulang ya, karena di sini tempatnya itu, pantainya itu cukup aman karena itunya non makna nggak terlalu gede. Indah atuh. Ada dua kuda euy. Santolo, Sayang Heulang Beach. Kalau di pantai Santolo menurut saya ombaknya terlalu gede ya, gede. Bukan terlalu lagi tapi gede banget, gede yang segede-gedenya sekali, gede banget. Kalau di Santolo, tapi untuk di Sayang Heulang cukup normal. Dan juga kalau wisata ke sini ya, untuk harga-harga makanan ya, makanan jajanan itu normal sekali. Enggak terlalu mahal ya, enggak seperti di tempat wisata-wisata yang lainnya. Biasanya kalau di tempat wisata yang lain harga makanan itu jauh lebih mahal, tapi kalau di sini jauh lebih biasa aja, standar. Untuk saya beli tadi ya serokan itu ya, sayur ya. Saya beli sayur juga tadi murah. Cuma 10.000 ya, di kampung juga sama 10.000, di sini juga 10.000. Tuh, ini kuda. Kuda dibawa lagi sama yang punyanya. Moal ah, Mang. Teu bisa naik kuda sama urang mah, teu mandi taekan da. Urang kan teu mandi taekan, lamun naik kasimah urang. Oh, ternyata ini yang punya kudanya itu ibu-ibu ya. Kalau yang tadi bapak-bapak yang punya kuda. Itu tuh akang tinggalin nyewa. Hah? Naon? Naik, dia naik. Ucuy, mulang ke mama Ucuy. Ucuy. Dasar laki urang mungkin turun aneh tak.